Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Kisah-kisah yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Sebelum kita teruskan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng dekat bawah tau. Terima kasih. Misteri kehilangan Muhammad Ashraf Hassan ataupun Acap 29 masih belum terungkai sehingga ke hari ini. Acap dilaporkan hilang selepas menyertai acara larian Gopeng Ultra Trail 2019 di Gua Tempurung. Sudah banyak usaha dan ikhtiar dilakukan oleh pihak polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Namun, Acap masih belum dapat ditemui. Kehilangan Acap yang dianggap misteri itu menjadi tular di media sosial. Rata-rata berbicara perihal kehilangan Acap sehingga timbul pelbagai andaian dan cerita tokok tambah untuk mensensasikan berita. Ramai yang mengharapkan Acap dapat ditemui dengan segera. Segala-galanya ketentuan dari Yang Maha Berkuasa. Moga-moga dengan usaha dan ikhtiar yang tidak henti-henti dari semua, serta doa dan solat hajat, proses pencarian Acap dipermudahkan. Amin. Korang pasti tahu kan, kehilangan Acap ini bukanlah kes pertama yang pernah berlaku di Malaysia. Beberapa tahun yang lepas, ada juga orang yang dilaporkan hilang ketika mendaki gunung ataupun semasa masuk ke dalam hutan. Ada yang ditemukan selamat, malah ada juga yang meninggal dunia dan tidak dapat ditemui sehingga ke hari ini. Mungkin ada antara kita sudah lupa mengenai kehilangan mereka kerana kisahnya sudah bertahun berlalu. Jadi, korang pasti nak tahu kan siapa je orang yang pernah hilang suatu ketika dahulu? Bahagian kelima. Berikut merupakan orang yang dilaporkan hilang tidak berapa lama dahulu. Ahmad Rafiqin Ahmad dilaporkan hilang pada 1 November 2014 ketika menyertai acara larian antarabangsa Gunung Gajah Tenom kategori junior. Selepas acara selesai, bapa Rafiqin Azman Osman menyedari anaknya tidak ada setelah 32 peserta yang lain tiba di garisan penamat. Azman kemudiannya membuat laporan polis. Sejurus menerima laporan, pihak polis menjalankan operasi menggunakan khidmat 4 ekor angin pengesan daripada Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Menurut Azlida Osman, ibu saudara Rafiqin, anak saudaranya itu adalah seorang remaja yang sukakan aktiviti lasak serta menjabar. Berita kehilangannya amat mengejutkan kami sekeluarga. Kami berdoa dan berharap supaya Ahmad Rafiqin dapat ditemukan secepat yang boleh. Hanya itu yang kami minta, katanya. Beberapa hari kemudian, pasukan mencari dan menyelamat berjaya menemukan Ahmad Rafiqin lebih kurang pukul 4 petang. Bagaimanapun, mangsa ditemui sudah meninggal dunia. Rafiqin ditemui mati di celah batu besar di hutan lipur air terjun Sekayu, Kuala Berang. Kira-kira 2.4 km dari trek kejohanan marathon itu. Ketika proses menurunkan mangsa, hujan turun agak lebat. Hal ini menyukarkan kerja anggota penyelamat sehingga mengambil masa selama 3 jam. Mayat kemudiannya dibawa ke Hospital Hulu Terengganu untuk bedah siasat. Hasil laporan bedah siasat menyatakan Ahmad Rafiqin meninggal dunia kerana lemas. Berikut merupakan cerita sebenar seorang ustaz yang menemui jenazah Ahmad Rafiqin yang diceritakan semula oleh kawan kepada ustaz itu. Selepas ustaz ni azan sebanyak 3 kali, angin kuat menyapa dan masa tu ustaz ni berkomunikasi dengan benda tu. Bawah jambatan tu lah diorang ada terdengar seperti orang menangis minta tolong, tapi cari punya cari tak jumpa. Aku yang terlibat dalam operasi ni pun macam tak percaya. Kata ustaz tadi, tak ada benda pun. Dia macam menyembunyikan sesuatu. Korek punya korek, ustaz tu cerita ada 3 orang, 2 lelaki dan seorang perempuan tua.
seorang budak remaja perempuan, cucu kepada si tua tadi, berkenan dengan arwah. Ustaz tak ceritakan sebab ustaz pun tak tahu. Dekat-dekat kawasan tu ada pintu gerbang alam kita dan alam dia. Kedudukan gerbang tu depan sedikit dari jabatan gunung yang kedua. Al-Fatihah kepada adik Ahmad Rafiqin. Semoga keluarga dia tabah. Begitulah cerita yang dikongsikan oleh kawan kepada ustaz itu.